sudah Ramadan. Sean, sebulan. Buat apa tu? Kemas rumah. Hari Raya Haji, kan? Oh, ya. Okey, Emma saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua penonton. Tapi, jap. Saya pun nak tunggu kemas. Kita bagi dulu cerita hangat untuk hari ini. Saksikan. Saya yang babak tak? Nilfa, kita dah tahu kan tentang kes antara Shahnaz dan juga Nabila. Apa yang Lofa boleh katakan? Sebagai seorang adik yang duduk bersama Nabila, saya tahu A to Z lah lebih kurang banyak yang dah surut dan saya sangat kagum dengan hubungan mereka yang sangat positif. Shahnaz sendiri saya salute lah as a dad. Dia boleh datang ke rumah tu hampir setiap hari jumpa dengan anak dia. Besar pengorbanan dan I really hope one day jebat boleh hargailah. Itu satu benda yang ramai orang luar sana yang bercerai patut contohi. For Shahnaz dengan Nabila, saya doakan yang terbaik untuk dua-dua. Walaupun anda tak bersama, I really hope you guys akan end up dengan orang yang boleh bahagikan masing-masing. At the same time, boleh jaga anak dengan baik sehingga besar. Sean! Sean! Raya mana tahun ni? Janganlah cakap pasal nak beraya. Kenapa dia bersedih pula? Tiba-tiba tadi okey je sebelum. Saya punya plan tak jadi. Plan apa? Tahun ni sepatutnya makan dinner. Nak raya dengan... in-law. Girlfriend. Ex-girlfriend. Alah, saya cakap dah jadi ex. Benda yang lepas, jangan dikenang. Tak apalah lah. Ingatkan apa yang serius nak. Tak apa, guys. Tengok dulu cerita hangat ni. Kita biarkan, Sean. Aku kena call dia jap lah, Anita. Aku nak check lah. Vlog baru Bella baru je keluar. Tengoklah sekarang. Cepat. Alamak, tak muat pula. Tak ada pun. Mana dia? Tengok macam mana Bella asal bakat jadi hebat di vlog Bella. Dah balik dah. Dah settle dah. Tengok, muka aku happy kan? Dah dapatlah tu good news. Kalau dah happy, memang good news lah. Sampai sini je ambasan ni sebab saya dah hal lepas ni. Ui, terus nak balik? Iya. Okey, jangan lupa nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua penonton Embas. Ya, betul. Kita jumpa lagi esok bersama kami, Nita dengan Sean di Embas jam 9 malam hanya di TV3. TV3. Bye. Bye, guys. Ui, betul tak sabar tu.